السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause> الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد ikhwani wa akhawati a'azani ayyakum Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kembali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa melakukan mudhakarah Belajar bersama Ya meskipun secara online Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat Yang melahirkan amalan yang salih Amin alamin dan pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai membicarakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentang fikih puasa atau fikih Ramadan secara umum dan insyaallah sebagai kitab panduan dalam pembahasan ini kita akan merujuk ke كتاب ينتُلِس علماء كتاب، تَمَامُ الْمِنَّةِ فِي فِكْهِ الْكِتَابِ وَصَحِيحِ السُّنَّةِ يَنْتُلِس عليه الشيخ الدكتور أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي حفظه الله تعالى. perlu kita ketahui sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulamak, hukum menuntut ilmu itu ada yang sifatnya fardu ain wajib atas setiap setiap individu seorang muslim atau seorang muslimah ya yeah. fardu ain wajib atas setiap individu dan ada Baik <tay>, eh, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah mohon maaf ya karena sedikit kesalahan teknis. Kita akan lanjutkan. Beliau mengatakan makna saum yang pertama arti dari kata asau, ya, puasa. Ya, bahasa Arabnya puasa itu asau. Asau merupakan al-imsak. As-sawm atau puasa secara bahasa yaitu bahasa Arab artinya adalah imsak, menahan diri. Ya, menahan diri. Dari apapun kita menahan diri dalam bahasa Arab maka disebut dengan as-sawm puasa. Seseorang yang dia menahan diri dari berbicara ya. Dari pagi sampai petang dia tidak mau berbicara maka dia disebut puasa. Puasa berbicara. Seseorang yang menahan diri dari duduk ya. dari pagi sampai petang dia tidak mau duduk terus berdiri maka dia disebut dengan puasa. Intinya secara bahasa as atau puasa itu artinya al-imsak menahan diri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang ucapan Maryam alaihissalam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Abu Firman Allah subhanahu wa taala, Inni nadaqtu lil Rahman sawma, fala mukallim al yoma Sesungguhnya aku bernadar untuk berpuasa lil Rahman bagi Allah subhanahu wa taala al Rahman. Fala mukallim al yoma Maka pada hari ini aku tidak akan mau berbicara dengan siapapun. Hari ini aku tidak akan mau berbicara dengan siapa Lihatlah dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut Sikap Maryam alaihissalam Yang tidak mau berbicara sama sekali Allah sebut dengan istilah Sawma yaitu puasa Maka sekali lagi Puasa secara bahasa Arab Artinya al-imsak menahan diri Wasawmu syar'an Sedangkan puasa menurut syariat yaitu istilah para ulama huwa ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil imsaki anil mufattirat dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatal puasa min il fajri sadiq semenjak terbitnya fajar sadiq yaitu waktu subuh ila guru syamsi sampai tenggelamnya matahari Perhatikan makna puasa menurut istilah para ulama yaitu beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa semenjak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari Yang menarik perhatian kita di sini adalah kalimat at ta'abbudu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Salih Al rahimahullah beliau mengatakan orang yang menahan diri dari makan, minum, bahkan juga berhubungan badan suami istri, mereka memiliki sebab yang bermacam-macam. Ada orang yang menahan diri dari makan dan minum tujuannya adalah untuk diet, menurunkan berat badan. Ya. Sebagiannya untuk kesehatan, sebagiannya untuk terapi. Jadi intinya sebab orang menahan diri dari makan minum, begitu pula hubungan badan suami istri, sebabnya itu bermacam-macam. Namun yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menahan diri dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia yang bernilai ibadah. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Apabila ada orang pada bulan Ramadhan ya, Dia puasa Menahan diri dari makan Semenjak terbitnya Fajar Sadiq sampai tenggelam matahari Begitu pula dia tidak melakukan hubungan badan suami istri Tetapi tujuannya bukan karena ibadah kepada Allah Tujuannya untuk menurunkan berat badan Atau tujuannya untuk terapi kesehatan Maka dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun Ya, dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Dan ini merupakan salah satu poin yang sangat penting untuk kita perhatikan. Karena <coughs> sebagaimana dikatakan oleh para ulama, rubba amalin kabirin tusagghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang terlihat begitu besar akan tetapi amalan itu menjadi kerdil dan kecil gara-gara rusaknya niat. Ya, kita tahu puasa Ramadan ini rukun Islam amalan yang begitu besar namun tidak akan memiliki arti apapun kalau seandainya niat orang yang melakukannya itu tidak benar sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Salih al yang kita sampaikan tadi kalau seandainya dia menahan diri dari makan minum di siang hari bulan Ramadan semata-mata untuk meringankan atau mengurangi berat badannya maka ia sama sekali tidak terhitung beribadah kepada Allah dan tidak mendapatkan pahala. Ya. Jadi masalah niat adalah masalah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian setelah kita mengetahui makna puasa, sekarang beliau menjelaskan tentang fadilatus saum, keutamaan puasa. Setiap ibadah yang besar maka pasti memiliki keutamaan yang besar. begitu pula dengan masalah puasa. Puasa memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa, yang yang terkadang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Di antara keutamaan tersebut adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى برفرمان كل عمل بني آدم له إلا الصيام setiap عمل anak آدم itu miliknya, kecuali فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ sesungguhnya puasa itu adalah milikku kata Allah SWT. dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Ya perhatikan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan karena ini hadis qudsi, semua amal perbuatan anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Padahal kita tahu semua ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tetapi kenapa di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menisbahkan seluruh amal perbuatan kepada anak manusia sedangkan puasa Allah nisbahkan kepada dirinya. Dijelaskan oleh sebagian para ulama ada beberapa alasan. Alasan yang pertama karena puasa merupakan salah satu ibadah yang menjadi rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti salat Ya, salat lima waktu khususnya bagi laki-laki maka dia harus datang ke masjid sehingga dilihat oleh orang kalau seandainya dia dat tidak datang ke masjid maka terkadang orang bertanya kemana dia ya, Apakah dia sedang sakit jadi orang tahu kalau ibadah salat begitu pula dengan ibadah zakat ya setidaknya orang yang miskin mengetahui bahwasanya dia diberikan zakat oleh si Fulan setidaknya dia tahu begitu pula dengan haji Ya. Adapun puasa ini merupakan sirrun rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan tahu di siang hari bulan Ramadan? Ya, jam satu seseorang dia masuk ke dalam dapurnya, kemudian dia makan minum, setelah itu dia usap mulutnya, kemudian keluar menampakkan seolah-olah dia kelaparan. Siapa yang akan tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kemudian orang tersebut. Oleh karena itu, ibadah puasa ini, kata para ulama, adalah salah satu ibadah yang menjadi sarana untuk belajar keikhlasan. Sebagian ulama mengatakan, "Siapa yang ingin belajar ikhlas, belajar untuk mempertebal keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah dia memperbanyak puasa sunnah." karena puasa merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia alasan yang pertama kenapa Allah menisbahkan puasa itu kepada dirinya sedangkan ibadah yang lain Allah nisbahkan kepada anak Adam itu sendiri. Alasan yang lain yang disebutkan oleh sebagian ulama di antaranya Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang disebutkan juga oleh Al Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim yaitu karena puasa pahalanya tidak terbatas ya. Puasa pahalanya tidak terbatas Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Menisbahkan puasa kepada dirinya Kenapa puasa itu pahalanya tidak terbatas karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10 Kalau saya tidak khilaf Innama sabiruna ajrahum bigairi hisab Sesungguhnya Orang-orang yang bersabar diberikan pahala tanpa batas orang-orang yang bersabar diberikan pahala tanpa batas Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan di dalam ibadah puasa terkumpul semua macam bentuk kesabaran ya, kita tahu sabar itu terbagi tiga sabar dalam ketaatan sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar di dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga macam bentuk kesabaran ini terkumpul di dalam ibadah puasa Maka ibadah puasa merupakan ibadah yang tidak terbatas ganjaran pahalanya ya. Pertama sabar di dalam melakukan ketaatan Puasa itu sendiri ketaatan Kurang-kurang sabarnya kita, kita tidak mau menjalankan ibadah puasa ini ya. Apalagi kalau seandainya seseorang itu Dia biasa makan dalam satu hari itu lima kali misalnya Tiba-tiba datang bulan Ramadan, dia harus menahan diri dari makan semenjak terbitnya fajar sadiq sampai tenggelam matahari, kurang-kurang sabarnya dia tidak akan mau melakukan itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Apa yang mubah di luar bulan Ramadan, ya, maka di siang hari bulan Ramadan terkadang menjadi maksiat. Contoh makan dan minum. Ya, kita meninggalkan makan dan minum. Di samping sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, juga merupakan bentuk sabar kita di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, karena makan dan minum menjadi perbuatan maksiat di siang hari bulan Ramadan. Kemudian, yang ketiga, sabar di dalam menghadapi cobaan dan ujian yang Allah berikan. Di antara cobaan dan ujian yang Allah berikan adalah rasa lapar, sebagaimana firman Allah di dalam Surah Al-Baqarah. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan kelaparan, ya, dan semua orang tahu orang yang puasa itu pasti lapar. Jadi, semua macam bentuk kesabaran itu terkumpul pada ibadah puasa. Ya, oleh karena itu, ibadah puasa ganjarannya itu tidak terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui berapa ganjaran ibadah puasa yang Allah akan berikan. Oleh karena itu, Allah katakan semua amal anak Adam itu baginya kecuali puasa. Adapun puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Wasiyamu junnatun. Puasa itu adalah junnah tameng. Ya. Puasa itu adalah tameng. Yang pertama, tameng dari perbuatan maksiat. Ya, tameng pelindung dari perbuatan maksiat karena Nabi Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia mengikuti peredaran darah dan dikatakan oleh para ulama peredaran darah itu akan semakin kencang ya ketika kita dalam kondisi kenyang maka apabila peredaran darah kita kencang maka pergerakan syaitan pun semakin cepat ya Sebaliknya dalam kondisi lapar pergerakan atau peredaran darah kita itu lemah. Ketika peredaran darah kita lemah, maka pergerakan syaitan pun juga ikut lemah. Ya, sehingga orang yang berpuasa itu berpotensi atau berpeluang besar untuk jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya meskipun ada orang ketika berpuasa melakukan dosa dan maksiat, namun jarang atau sedikit. Ya. Jadi puasa itu adalah tameng-tameng dari kemaksiatan. Kemudian juga puasa itu adalah tameng-tameng dari hawa nafsu. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan kepada para jomblo yang belum mampu untuk menikah kata Nabi SAW wa man lam yastati' fa Siapa di antara kalian wahai para pemuda yang belum mampu untuk menikah maka hendaklah dia memperbanyak puasa. Fa innahu lahu wija karena puasa itu akan menjadi tameng baginya. Ya puasa itu akan menjadi yang baginya. Kemudian yang ketiga, puasa itu adalah yang dari api neraka. Sebagaimana hadis yang akan disebutkan oleh Syekh di sini, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu fi ta'ala illa Allah Tidaklah seorang hamba dia berpuasa satu hari saja yaitu puasa sunnah satu hari saja dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya berarti puasa itu adalah tameng dari api neraka. wasia junnah. Jadi puasa itu adalah tameng pelindung. Fa kana Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, Fala yarfuth, maka jangan dia mengucapkan kata-kata rafas rafas itu kata-kata jorok ya yang mengarah kepada hubungan suami istri itu rafas ya ketika puasa jaga lisan jaga lidah wala yaskhab begitu pula jangan dia teriak-teriak ya jangan justru puasa itu menjadikan dia menjadi orang yang emosian jangan ya dan rata-rata kita terkadang seperti ini Di luar bulan Ramadan Di luar dia berpuasa Terkadang dia mampu menahan emosinya Sabar Namun ketika ya bulan Ramadan di siang harinya Sebentar-sebentar Emosinya melonjak ya Ingin meledak saja Padahal Nabi SAW mengatakan Wala ya sahab, Jangan mudah teriak ya. Apalagi teriaknya karena emosi Jangan Bahkan fa ahadun au qatalahu so Apabila ada orang yang mencaci makinya atau menantangnya berantem, bertengkar, maka hendaklah dia katakan inni sha'im. sha'im, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia mengucapkan kalimat ini ya, secara sir, yaitu dengan suara pelan cukup dia sendiri yang mendengarkan saya sedang puasa saya sedang puasa sebagian ulama mengatakan dia ucapkan dengan suara besar dia ucapkan dengan suara besar ketika ada orang yang menantang dia berkelahi atau ada orang yang mencaci maki dia maka dia ucapkan dengan suara keras sambil mengatakan ini meruun soim saya sedang puasa saya sedang puasa apa hikmahnya dia mengucapkannya dengan suara keras yang pertama ya untuk menunjukkan kepada orang yang menantangnya tersebut, bahwasanya orang itu nggak ada malunya. Engkau nggak punya malu menantang orang yang sedang puasa. Engkau nggak ada malu mencaci maki orang yang sedang puasa. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, untuk mengingatkan dirinya supaya jangan dia meladeni orang tersebut. Seolah-olah dia mengatakan tenang, saya sedang puasa. Tenang, saya sedang puasa. Ya, tapi bukan maksudnya saya sedang puasa nanti nanti malam saja, bukan itu maksudnya. Taib Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La khulufu indallahi min miski. Sungguh aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi yang paling wangi. Ya, yeah. huluf itu artinya aroma mulut, oleh, uh, itu khuluf. Yeah. aroma mulut yang disebabkan oleh lambung yang kosong. Itu namanya khuluf Ya, aroma mulut yang disebabkan oleh yeah. lambung yang kosong. Ya, kalau antum ingin mengetahuinya, ketika antum baru bangun tidur. Ya, yeah. sebelum tidur nanti sebelum tidur antum sikat gigi. Keesokan harinya di waktu subuh ketika antum bangun antum tiup pasti tercium bau itu namanya khuluf. Ya. Meskipun mulut antum bersih. Antum sudah sikat gigi sebelum tidur, tetapi tetap nanti ketika bangun tercium aroma bau. Kenapa? Karena aroma bau itu datang dari lambung yang kosong. Itu namanya khuluf. Ya. La khulufu fami indallahi min miski. Aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi yang paling wangi. Namun bukan berarti ya sembarangan antum niup wajah orang di siang hari bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan puasa, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang dia berbahagia dengan keduanya. Yang pertama idza Ketika dia berbuka, dia berbahagia dengan berbukanya tersebut. yang dimaksud dengan berbuka di sini ada dua. Yang pertama berbuka harian. Ya, setiap masuk waktu maghrib dia berbuka. Ya, orang yang berpuasa yang betul-betul menjalankan puasa dengan benar pasti dia akan berbahagia ketika dia berbuka meskipun setiap hari. Ya, terbukti ada sebagian orang 30 menit sebelum masuk waktu maghrib dia sudah menghadap makanannya itu padahal belum bisa dia sentuh. Saking bahagianya dia, 30 menit sebelum tiba waktu berbuka, dia sudah duduk menghadap kolaknya, yang menghadap pelalahnya, menghadap ya makanan-makanan yang lain. Subhanallah. Saking bahagianya. Ya. Subhanallah. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang betul-betul berpuasa. Adapun orang yang dia sembunyi-sembunyi membatalkan puasanya, kemudian dia pura-pura puasa, nanti ketika berbuka dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang betul-betul ya, menjalankan puasa dengan benar. Nah itu dia makna berbuka yang pertama, yaitu berbuka setiap harinya. Yang kedua, berbuka setelah selesai bulan Ramadan, yaitu ketika melaksanakan Idul Fitri. Ya, kebahagiaan yang luar biasa. Ya Bahkan subhanallah, umat Islam rata-rata mereka yang mencari baju baru, pakaian baru Kemudian membuat berbagai macam makanan Untuk menyambut idul fitri Menampakkan kegembiraan, kebahagiaan Dan itu tidak salah ya, Tidak salah Itu kebahagiaan yang pertama Yang kedua wa laqiya Ketika nanti dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat Dia akan berbahagia dengan pahala puasanya Yang sudah kita sebutkan tadi Pahala puasa tidak terbatas Nah itu keutamaan puasa yang pertama. Keutamaan yang kedua disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Wa an Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan Sesungguhnya di dalam syurga ya Ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Ya. Rayyan itu ya, artinya adalah kenyang gara-gara minum. Itu arti rayyan. Ya. Kenyang gara-gara minum. Ada orang kenyang karena makan. Ada juga orang kenyang karena minum. Nah orang kalau dia kenyang karena minum itu disebut dengan rayyan. Dan di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Rayyan. Ya Pintu tersebut dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan ada seorang pun yang masuk dari pintu itu selain orang-orang yang ahli puasa. Yuqalu ayna Para malaikat yang Allah tugaskan akan ya mengumumkan sambil mengatakan -sa imun. siapa orang-orang yang rajin puasa ya, termasuk puasa sunnah fayakumun maka orang-orang yang ahli puasa pun berdiri la minhu tidak akan bisa masuk dari pintu itu selain mereka fa apabila mereka telah masuk maka pintu rayyan tersebut ditutup falam sehingga tidak akan ada yang bisa masuk lagi selain daripada mereka. Taib. Kemudian keutamaan yang ketiga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim dengan sanad yang disahkan oleh Syalbani rahimahullah. Nabi alaihi wasallam bersabda, as wal Qur'an Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, "Ai Rabbi mana'tuhu at-ta'ama Wahai Tuhanku, aku telah menghalangi dia di siang hari dari makan dan syahwatnya. Ya, syahwat maksudnya mendatangi istrinya. Fasyafi'ni fihi, oleh karena itu izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa Qur'an kemudian Al-Qur'an berkata, nauma bil Ya Tuhanku sesungguhnya aku menghalangi dia dari tidur di malam hari. Ya gara-gara dia bangun salat tahajud dan di dalam salatnya dia membaca Al-Qur'an. maka izinkan bagiku untuk memberikan syafaat kepadanya. Qala Nabi alaihi salatu mengatakan maka keduanya pun diizinkan untuk memberikan syafaat. Ya. Dan masih banyak lagi ya sebenarnya keutamaan Uh, puasa ya yeah. akan tetapi syekh di sini hanya menyebutkan uh, empat hadis saja adapun hadis yang keempat telah kita bacakan tadi. Taib, ikhwani wa akhawati azani ketika kita berbicara tentang masalah puasa maka kita tidak akan jauh-jauh berbicara tentang masalah bulan ramadan ya yeah. meskipun ada puasa sunnah akan tetapi ketika kita berbicara tentang puasa lebih identik pembicaraan kita itu tentang masalah bulan Ramadan. Oleh karena itu di sini Syekh setelah beliau menyebutkan tentang keutamaan ya puasa maka beliau menyebutkan fadlu saumi syahri ramadan yaitu keutamaan puasa pada bulan Ramadan secara khusus. Ya. Adapun keutamaan puasa yang telah beliau sebutkan tadi itu adalah keutamaan puasa secara umum. Adapun sekarang beliau akan menyebutkan secara khusus keutamaan puasa Ramadan. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Bukhari Muslim. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun ya melakukan salatut tarawih di malam al-Qadar yaitu di Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala dari sisi Allah. Maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu, dan juga barang siapa yang berpuasa Ramadan, atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini keutamaan yang luar biasa. Bahwasanya puasa Ramadan merupakan salah satu sebab dosa-dosa pelakunya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Subhanallah rata-rata ya, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, begitu pula yang disyariatkan oleh Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, rata-rata fungsinya adalah untuk menghapuskan dosa. Ya, contohnya puasa. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman mengharapkan pahala diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian salat tarawih, man qama ramadhana imanan wa Siapa yang salat tarawih di malam Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Secara khusus lagi yang salat tarawih di Lailatul Qadar diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Subhanallah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan seorang hamba dia harus antusias, bersemangat untuk mencari tahu tentang ibadah-ibadah yang menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang hamba tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga kecuali setelah dia bersih dari dosa. Ya, saya ulangi sekali lagi, seorang hamba tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali setelah dia bersih dari do dari dosa-dosanya. Terkadang dia dibersihkan dari dosa oleh Allah di dunia, terkadang dia dibersihkan dari dosanya nanti pada hari kiamat. Yang jelas kita tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah kita bersih dari dosa. Terkadang kita dibersihkan dari dosa di dunia, terkadang nanti pada hari kiamat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan kita, maka cara Allah membersihkannya adalah kita dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka wal iadubillah sampai setelah dosa kita bersih baru dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, sekali lagi Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan seorang hamba harus antusias dan semangat untuk mencari tahu tentang ibadah-ibadah yang bisa menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan ya bulan Ramadan adalah apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Imam Bukhari. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Wa gulliqat abwaabul niran dan pintu-pintu neraka ditutup. Eh perhatikan yang ada dalilnya adalah pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ya, adapun sebagian orang mengatakan apabila datang bulan Ramadan maka azab kubur dihentikan. Ya, azab kubur dihentikan, maka ditanyakan kepada para ulama apakah betul azab kubur dihentikan di bulan Ramadan, maka mereka mengatakan tidak ada dalil tentang masalah itu. Yang ada dalilnya apabila datang bulan Ramadan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ya. Adapun azab kubur dihentikan, di-stop dulu, maka ini tidak ada dalilnya. Wasuf fidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ya. Syaitan-syaitan dibelenggu. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang apa makna syaitan dibelenggu. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah syaitan dibelenggu secara hakikatnya. Benar-benar semua syaitan dibelenggu. Ya, benar-benar semua syaitan dibelenggu. Ya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua yang disebutkan oleh sebagian ulama maksudnya pergerakan syaitan dibatasi. Ya, pergerakan syaitan dibatasi. Itu makna yang kedua yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ya. Namun wallahu taala a'la wa a'lam eh, sebagaimana yang dikatakan oleh ustadzuna al-fadil Al Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah taala kata beliau ya di dalam sebuah pengajian yang ya dulu beliau oh, adakan di Kota Batam dulu beliau mengatakan sebaiknya hadis-hadis yang berbicara tentang perkara gaib ya tidak ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang bermacam-macam ya kata beliau sebaiknya hadis-hadis atau dalil-dalil yang berbicara tentang perkara gaib diterima sebagaimana datangnya tanpa ditafsirkan dengan tafsiran bermacam-macam kalau seandainya hadis mengatakan syaitan dibelenggu yang sudah yakini saja syaitan dibelenggu yakini saja syaitan dibelenggu sampai ada dalil lain yang menafsirkannya ya, sampai ada dalil lain yang menafsirkannya Taib. kalau seandainya timbul pertanyaan apabila syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan kenapa orang masih berbuat maksiat Ya maka para ulama memiliki jawaban yang bermacam-macam. Jawaban yang pertama bahwasanya yang dibelenggu itu adalah tokoh-tokoh syaitan. Adapun syaitan-syaitan kecil, syaitan-syaitan yang kerdil-kerdil maka dibiarkan bebas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibelenggu hanyalah syaitan-syaitan yang pembesar-pembesarnya saja. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih wasufidat maradatus dan dibelenggu tokoh-tokoh syaitan ya dan dibelenggu tokoh-tokoh syaitan ya karena kelasnya syaitan itu juga bertingkat-tingkat dibelenggu tokoh-tokoh syaitan maka ini jawaban yang pertama yang diberikan oleh para ulama bahwasanya pada bulan Ramadan yang dibelenggu itu adalah tokoh-tokoh syaitan adapun syaitan-syaitan yang kecil-kecil yang kurus-kurus dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita betapa hinaknya orang yang melakukan maksiat di siang hari bulan Ramadan. Ya. Atau di bulan Ramadan secara umum kenapa? Karena dia kalah dengan setan-setan kecil. Karena setan-setan yang besar sudah dibelenggu, ya. Adapun setan kecil dilepaskan, ternyata dia tetap berbuat maksiat. Subhanallah alangkah rendahnya iman orang seperti itu sampai dikalahkan oleh setan-setan kecil. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kenapa orang masih berbuat maksiat? Karena sesungguhnya musuh manusia itu bukan hanya setan. Ya. Yeah. Bukan hanya setan, akan tetapi di antara musuhnya adalah hawa nafsunya. Dan hawa nafsu biasanya mendorong manusia itu untuk berbuat maksiat sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf wa bisu sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong untuk melakukan keburukan jadi ada dua musuh kita ada musuh eksternal dan ada musuh internal ya musuh eksternalnya musuh dari luar telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu syaitan tetapi masih ada musuh internal dari dalam yaitu hawa nafsu kita ya baik Wafiriwayatin indah Tirmidzi dalam riwayat Imam Tirmidzi terdapat tambahan wa munadin kemudian ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala suruh untuk menyerukan ya al khairi akbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan segeralah kalian datang ya karena ini momennya bulan Ramadan adalah momen kebaikan wa ya bagiyal syarri dan kalian yang doyan melakukan kemaksiatan hentikan sekarang ya bulan Ramadan terlalu mulia untuk kalian coreng dengan perbuatan dosa dan maksiat kalian dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka dan itu Allah lakukan di setiap malam Ramadhan setiap malam Ramadan Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka itu dia ikhwani azaniallahu ayyakum yang bisa kita baca pada kesempatan ini sebagai muqaddimah dari fikih puasa atau fikih Ramadan yang pertama tentang makna puasa yang kedua keutamaan puasa secara umum dan yang ketiga keutamaan puasa Ramadan atau keutamaan bulan Ramadan mohon maaf atas segala kekurangan ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga apa namanya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat dan juga dalam kondisi terbebas dari segala wabah dan musibah ya. Dan perlu kami ingatkan juga doa yang beredar ya di tengah-tengah kaum muslimin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kemudian sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan doa ini secara sanad dhaif ya. Doa ini atau hadis ini secara sanad dhaif. Akan tapi kami pernah tanyakan kepada salah seorang ustaz kita rahimahullah, Al Ustad Fauzi Athhar rahimahullahu taala, apakah boleh kita membaca doa ini? Ya. Bukan karena meyakini ini doa datang dari Nabi alaihi salatu tetapi kita membacanya semata-mata karena kita meminta supaya Allah menyampaikan kita dengan bulan Ramadan. Boleh tidak? Maka beliau mengatakan, "Tidak mengapa, Ya, tidak mengapa." Bagi seseorang untuk membaca doa ini, kalau tujuannya semata-mata untuk meminta agar Allah menyampaikan dia dengan bulan Ramadan, ya. mempertemukan dia dengan bulan Ramadan. Ya. Jadi, saya katakan sekali lagi, doa yang sering dibaca oleh sebagian kaum Muslimin. Barik lana fi Rajab doa ini secara sanad dhaif lemah akan tetapi kalau seandainya seseorang membacanya semata-mata hanya sebagai doa saja agar Allah mempertemukan dia dengan bulan Ramadan maka insya Allah tidak mengapa sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Fauzi At-Tahar Rahimahullahu Ta'ala Wallahu Ta'ala Ala, ala wa'alam Ada pertanyaan? Taib di sini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya pernikahan bila seseorang suami rajin puasa Ramadan tapi enggak mau menjalankan ibadah salat sama sekali selama pernikahan ya. Sedangkan rumah tangga sudah berjalan 27 tahun lebih bila diingatkan cuek. Ana mencoba menakut-nakuti mau hulu tapi tetap cuek. Apa yang harus Anda lakukan? Tolong pencerahannya ya perhatikan ibadah ya amaliah yang paling besar di dalam Islam adalah salat ya kalau kita main perbandingan ya kalau kita main perbandingan meskipun dua-duanya dosa besar tetapi kalau kita main perbandingan mana yang lebih besar dosanya meninggalkan salat atau meninggalkan puasa maka jawabannya meninggalkan salat ya jawabannya meninggalkan salat ini kalau kita main perbandingan meskipun dua-duanya dosa besar ya Cukuplah menunjukkan besarnya dosa meninggalkan sholat yaitu sebagian ulama berpendapat siapa yang meninggalkan sholat bahkan satu kali sholat saja dia bisa keluar dari Islam sebagian ulama mengatakan dia keluar dari Islam kalau dia meninggalkan sholat secara keseluruhan sebagian ulama mengatakan selama dia meyakini ibadah sholat yang lima waktu itu masih wajib ya maka dia tidak keluar dari Islam meskipun dia tidak pernah melakukannya namun wallahu taala a'la wa a'lam pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dikuatkan oleh Ustadzun Al-Fadil Ustaz Dr. Firanda Hafizahullah bahwasanya siapa yang meninggalkan salat sama sekali enggak pernah salat selama hidupnya enggak pernah salat ya meskipun dia mengatakan salat lima waktu wajib maka dia keluar dari Islam kenapa karena tidak terbayangkan ada orang mengatakan salat lima waktu wajib kemudian enggak pernah salat ya jadi suami seperti ini, subhanallah ya harus betul-betul di, diingatkan ya. Kalau seandainya dia tidak per, dia tidak mau salat padahal sudah diingatkan, maka seorang istri boleh dalam kondisi seperti ini untuk ya meminta cerai. Ya. Allah taala wa alam. E, di musim wabah corona bagaimana hukumnya menjamak sholat karena was-was di tempat kerja hanya disediakan satu musala kecil untuk semua karyawan jadi di jam istirahat siang saya pulang ke rumah kemudian menjamak asar di waktu zuhur dan kemudian untuk sholat maghrib saya jamak di waktu isya selepas pulang kerja ya wallahu ya wallahu sebaiknya seseorang dia apa namanya melakukan setiap solat pada waktunya ya dia melakukan setiap sholat pada waktunya dan sudah di, dikatakan, dipatuakan oleh MUI, yaitu melakukan sholat ya masing-masing saja, ya karena musallahnya kecil, ya dia sholat sendiri-sendiri saja nanti. Ya adapun menjamak sholat ya, Allahu alam sebaiknya dia melakukannya di setiap waktu, ya sebaiknya dia melakukannya di setiap waktu, Allahu taala ala wa alam. Tapi ini dulu yang bisa saya sampaikan, yang mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakalau Muhimdik. Wa warahmatullahi wabarakatuh.